Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Kita menyambung hadis yang ke-82 iaitu mengenai saf pada solat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim yang meninggal lalu disolatkan oleh tiga saf dari kaum muslimin, niscaya wajib baginya syurga. Jika jumlah yang menghadiri jenazah sedikit, maka Imam Malik membahagi mereka menjadi tiga saf. Ini berdasarkan hadis ini. Okey. Jadi daripada hadis ini, kaedah solat jenazah bagi orang yang sekitar maknanya 40 orang, 100 orang ataupun yang boleh dibuat tiga saf lah. Ini kadang-kadang kita imam isytiharkan untuk buat tiga saf tu. Kenapa? Berdasarkan hadis ini ya. Tapi kalau dah ramai, lebih pun tak apa. Kan? Ini dalam keadaan biasa, tiga saf. Habis itu kalau tiga orang je, macam mana? So, kan? itu common sense lah ya. Itu satu saf dah tak ramai dah macam mana. Kan? Sebenarnya macam saya mengendalikan rumah HIV Muslim. Biasanya orang yang kena HIV ni, keluarga dia dah memang buang dia lah biasanya. Ya. Jadi antara tugas kita adalah baiki hubungan ataupun dia punya hubungan kekeluargaan lah. Tapi keluarga ada yang memang buang. Jadi kadang-kadang ketika meninggal kita 4-5 orang ni je ataupun 3 orang, 4 orang macam tu je yang menguruskan jenazah daripada hospital sampai masuk kubur sampai sembahyang. Kan? Jadi kalau dah sikit 3-4 orang macam tu, satu soft je lah. Tak perlu jadi soft tiga macam ini, dia dah macam barisan, pembarisan pula kan. Jadi maknanya ni dalam keadaan yang kalau ramai biasa, sunatnya buat tiga soft. So kalau ada jenazah, so kita isytiharkan lah, maknanya buat tiga soft untuk solat, itu sunnah dia.